Terima kasih ya Datuk Seri Yang Dipertua. Yang Menteri ya, memandangkan pihak Jabatan Air sebelum ini, sebelum diperswastaan terjalankan, pernah seringkali memberitahu tentang tekanan air tidak dapat dinaikkan atas kawasan-kawasan tertentu, terutama semasa musim perayaan. Saya difahamkan jabatan ini ada program atau program yang kawasan-kawasan yang dikenal pasti akan menggantikan pipe-pipe yang uzur atau pipe-pipe yang lama. Ada satu program yang telah disediakan. Kerana jika tidak menggantikan pipe lama, mungkin kalau kita increase, tambahkan tekanan itu, kebocoran ada berlaku di sini di sana. Sebab itu saya ingin tanya Yang Menteri, adakah program-program ini atau jadual untuk mentukarkan pipe ini juga dimasuk kepada itu kontrak atau perjanjian penswastaan supaya operator ini akan menjalankan tugas begini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Sememangnya bagi negeri-negeri yang telah pun migrate dengan izin kepada akta bekalan industri air ini ataupun SPAN, maka apa itu wasia, maka negeri-negeri tersebut adalah Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Pulau Pinang dan Perak ya. Dan di bawah perjanjian yang dilakukan bagi operator-operator, pengurusan non-revenue water itu sememangnya sebahagian daripada dimasukkan di dalam perjanjian, walaupun pada keseluruhannya PUB bagi mereka, bagi negeri-negeri yang telah migrate dan membuat terus pengurusan SPAN dan akta wasia, sebagian besar juga tugas untuk CAPEX dijalankan oleh pihak pihak PUB. Tapi sememangnya memang bagi operator-operator yang lain dan sebelum perjanjian itu adalah mematuhi untuk melaksanakan program-program NRW dan simakan tarif yang mereka pohon pada masa ke semasa, dan prestasi KPI mereka ini berasas kepada langkah-langkah seperti yang saya sentuhkan tadi. Bagi rancangan Malaysia ke-11, cadangan pihak kerajaan adalah untuk tidak menyerahkan perkara sekadar NRW itu kepada pihak operator dan pihak PUB. Dan cadangan adalah di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang dibentang bulan minggu ini nanti, kita sedang menyediakan National NRW Blueprint, iaitu membantu negeri-negeri untuk mengurangkan kekurangan air dan khususnya non-revenue water seperti mana yang disentuh tadi. Sebab kerajaan persekutuan beri banyak duit buat empangan, tapi karena 50% itu air sampai ke rumah, jadi we said let's handle, mari kita apa ini bersama dengan negeri-negeri mengatasi perkara non-revenue water ini yang antara lain melibatkan kurang tekanan dan tidak mencukupi dan disruption di sana-sana dengan izin. Inilah rencana yang sedang dibuat. Terima kasih. Ya, Jurantut. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Mahu Menteri, saya ingin mengetahui apakah rancangan jangka panjang kerajaan dalam menangani gangguan bekalan air akibat loji-loji air tidak dapat memproses air akibat daripada kandungan bahan kelodak yang terlalu tinggi dalam air yang nak diproses. Kerana akhir-akhir ini kita lihat pencemaran alam sekitar yang mengakibatkan kandungan bahan-bahan terampai itu begitu tinggi. Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, ya, ini Menteri, antara masalah. Menteri, ya, ini terutama sekali di kawasan Jerantut, Temerloh, Kuala Krau yang melibatkan Sungai Pahang termasuk Lipis. Sekarang ni loji-loji air diberhentikan, tidak boleh proses air. Ya. Ini berasas kepada kualiti air dari segi intake itu. Dan ini memang dari masa ke semasa dihadapi oleh beberapa loji. Jadi misalnya kalau Sungai Pahang itu CO2 content dia
dari masa ke semasa apabila masa hujan itu begitu tinggi dan seterusnya. Jadi ini antara cabaran. Seperti di Selangor ada beberapa kali tahun ini terjadi di mana loji berhenti beroperasi oleh karena pencemaran yang dilakukan oleh pihak industri yang kilang-kilang yang tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. So sebenarnya ini bukan masalah loji, dia masalah peringkat sumber air raw water di sungai. Ini memerlukan serta peningkatan pemantauan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, kerjasama juga oleh pihak industri supaya mematuhi piawaian yang ada. Dan pada dasarnya keseluruhan sumber air di mana loji itu terletak, sebelum loji itu dibina memang telah pun dikaji dengan mendalam bahwa air mencukupi dan air itu mempunyai kualiti yang minimal untuk dibuat penapisan. Tapi setelah memaju, industri maju, makin lama makin dekat dengan sungai, kurang lagi pematuhan, dan kadang-kadang mengalami kelemahan kita dalam membuat enforcement, maka dari masa ke semasa ini ada masalah. Bagi sungai-sungai yang lain seperti Sungai Pahang dan begini, ada masanya dengan turbidity ada meninggi tinggi dan oxidation begitu tidak mematuhi piawaian yang lain. Jadi saya rasa tindakan adalah pemantauan, enforcement, dan pada masa yang sama kerjasama oleh semua pihak awam. Terima kasih.